Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan unboxing time. Jadi aku beli barang gitu di Nia Grace Fashion Shop. Dan ini adalah mesin jahit foldable gitu. Dan harganya itu cuma sekitar, pokoknya nggak sampai 150 gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Oke, aku mau pakai gunting. Jadi ini background kamar aku. Maafin ya karena mau ini kan mau unboxing, jadi susah dah kalau. Jadi aku taruh di bawah gitu. Jadi oke, aku bakalan pakai gunting buat bukanya. Jadi ini packagingnya bagus banget. Dari Nia Grace Fashion Shop juga ada keterangan di sininya. Jadi bagus sih packagingnya ini dari Nia. Oke, aku bakalan unboxing dulu, geng. Aku sebenarnya udah lama banget ya pengen mesin jahit, cuma pengennya yang ada ada beberapa model gitu. Jadi ini cuma satu aja tinggal. Sebenarnya aku itu gak bisa jahit, cuma pengennya aja gitu. Dan juga dikasih plastik bubble biar gak pecah mungkin ya. Jadi pokoknya ini packagingnya bagus banget. Ya pokoknya gitu. Oke, aku bakal buka. Yeay, ini dia mesinnya guys. Dan ini merek Elnos. So pokoknya ini harganya nggak sampai 150k. Kalau kalian mau beli silahkan cek di IG-nya Nia Grosir Fashion Shop. Jadi buat kalian yang mau tahu atau buat kalian yang pengen aku review, silahkan komen di bawah, butuh nggak di review untuk mesin ini. Oke, aku mau lihat dulu isinya. Aku mau lihat dulu isinya seperti apa karena aku itu nggak pernah tahu. Oke, ini dia dalamnya itu kalau lihat kalian lihat. Nah, kemudian ada nuknya gitu, ada panduannya. Nanti aku bakalan baca ini. Kemudian ini di dalamnya juga ada lapisi styrofoam gitu. Jadi aman kayaknya deh kalau misalkan beli. Oke, aku bakalan buka dulu, guys. Gimana ini? Ih. Aman. Aduh, jadi aku itu gak biasa ya kalau lihat kamera. Aku biasanya lihat ke layarnya karena banyak yang komen. Aku gak fokus sama kamera. Kayak gak berinteraksi dengan kalian. Jadi aku usahakan ini lihat ke kamera ya. Jadi ini agak susah sih menurut aku itu. Ya pokoknya buat kalian yang merasa gak enak lihat aku, maafin ya karena ini aku udah berusaha buat fokus sama kamera sama kalian juga. Jadi ini dia mesinnya. Ini geng, mesinnya geng. So aku sudah punya mesin. Dan ini dia mesinnya. Tuh kalau kalian lihat. Oh, ini kayaknya udah disetting deh. Jadi ini udah disetting sama yang di sana. So aku berterima kasih banget karena aku memang nggak tahu gimana cara masangnya. Dan ini udah tinggal kita pakai aja. So aku mau lihat dulu. Oh, ini charge-nya. Oh, ini charge-nya. Kemudian ada spool dan scotchy. Oh, enggak ada spool-nya. Dan juga ada benang warna hitam. Nih. Ada benang warna hitam sama warna putih. So aku mau lihat dulu.
Nah, ini di apel kalian lihat tuh, tuh. Ini udah ada. Nah, kayaknya udah ini udah di itu deh. Udah dicobain dan udah di setting, jadi tinggal kalian pakai aja. Aku sebenarnya nggak tahu sih gimana cara pakainya, cuman aku beli aja buat belajar gitu. Jadi ini harus dikasih baterai kali ya. Nah, aku nggak tahu gimana ya. Oke, ketemu nanti aja deh gimana. Jadi ya itu aja sih sebenarnya unboxing aku dari Nia Gracious Fashion Shop. Jadi buat kalian yang mau aku nge-review ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, segini aja sih sebenarnya unboxingnya. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku. Oke, see you in next video. Bye bye.